Okay guys, selamat datang kembali di channel Irfan Gapi. Nah, pada video kali ini saya sedang ngevlog nih teman-teman. Saya ngevlog ke toko ikan hias predator di Desa Gelembang Pasir, Kabupaten Cilacap. Nah, di sini saya menemukan ikan arwana silver Brasil ya. Tapi ada yang beda nih. Ini ikan arwana silver tapi warnanya menyala merah gitu ya teman-teman. Nah tentunya ini treatmentnya bagus ya, bisa merah gitu warnanya. Nah kata penjualnya ini dikasih pakan udang teratur, jadi warnanya menyala merah kayak gitu ya. Nah ini ukurannya masih kecil. Nah teman-teman penasaran bisa cek WA-nya ya di deskripsi. Nah ini ada ikan lohan cencu nih teman-teman, ukurannya sekitar 3 jarian ya. Nah terus di sini mana ya, mana teman-teman, ada gelembung-gelembung doang nih. Oh mungkin ikannya udah sold all. Nah sini ada ikan kaviat albino dicampur ikan kaviat yang tidak albino. Nah ikan ini ikan predator juga ya. Terus di sini gelap banget nih teman-teman. Ada apa itu ya? Flash. Bentar ya, saya flash dulu. Nah, di sini tiger teman-teman, ternyata Oscar tiger ya. Nah, terus ke bawah ini ada ikan koki. Ikan koki yang gendut-gendut itu teman-teman. Nah, ini ikan yang wajib ada di toko ikan hias karena ikan ini lumayan laku ya. Nah, terus ada ikan black ghost atau ikan hantu hitam. Nah mungkin kalau di Indonesia ikan gendurwo mungkin ya. Nah, bercanda teman-teman. Nah terus di sebelah sini nih ada ikan komet. Kenapa disebut ikan komet? Ya mungkin karena kayak komet ya. Nah terus ke bawah nih, bawah ada ikan koi. Ikan koinya pada gerombol di pojokan teman-teman, lagi pada arisan ya. Nah kalau teman-teman minat bisa di WA di nomor HP yang udah saya sediain di deskripsi. Tuh kan koinnya lumayan besar-besar nih, siap kirim ke seluruh Indonesia ya insya Allah. Kalau bisa teman-teman bisa tanya dulu ke orangnya. Nah terus di sebelah sini ada ikan merah-merah ya, kayak cabe teman-teman. Kenapa nih, ikan cabe-cabean apa ya? Oh ternyata ini ikan redfin ya. Ini kata penjualnya ini ikan redfin. Nah ini kayak gini, ada yang lagi tidur. Nah ikan ini unik ya, jarang ada di toko ikan hias. Makanya teman-teman kalau minat ya bisa dihubungi di WA nya langsung, di calling teman-teman. Nah insya Allah siap antar ke seluruh Indonesia. Ikan redfin ini teman-teman, saya juga baru tahu ini ada ikan kayak gini, kayak ikan apa ya. Nah nih ada ikan yang biasanya sih buat pakan predator ya, tapi cantik juga nih. Nah ada stikernya nih teman-teman, stiker pecinta predator fish Cilacap community. Nah ada juga arwana dari jenis Giardini teman-teman. Ini ikan arwana Giardini udah lumayan besar. Nah harganya itu sekitar 500 ribuan ya. Kalau teman-teman minat bagi yang jauh bisa WA ke nomor yang udah ada di deskripsi, atau teman-teman yang daerah Cilacapan bisa merapat ke Desa Gelembang Pasir, Kecamatan Adipala teman-teman. Nah di sini menyediakan akuarium juga ya, kalau teman-teman pengen beli akuarium bisa kesini, bisa pesan berbagai ukuran, berbagai model kayak apapun bisa teman-teman. Nah juga raknya ya, juga filternya ya, pokoknya full set lah, bisa pesan kesini teman-teman. Nah bagi teman-teman yang deket bisa diantar ya, di daerah Cilacapan bisa diantar kalau udah jadi, atau kalau teman-teman mau ambil sendiri juga nggak apa-apa. Tentunya harganya cukup ramah ya, makanya saya suka nih kalau beli akuarium kesini, beli peralatan akuarium ya kesini,
karena harganya lumayan terjangkau, teman-teman. Dan juga pelayanannya ramah. Nah, terus di sini saya melihat ada ikan kaviat albino apa ya? Itu yang putih. Ya, kayaknya iya ya. Nah, ada ikan air laut juga, teman-teman. Nah, ini saya nggak paham nih ya. Yang kuning itu, teman-teman. Ini ikan kuning-kuning kayak ikan mainfish ya. Cuman ini katanya ikan dari laut, cuman dijadiin air tawar nih, teman-teman. Atau bisa juga dari air payau ya. Ini ikan langka ya di toko ikan hias, teman-teman. Jarang ada ikan air laut masuk ke air tawar kayak gini nih. Nah, kalau teman-teman minat ya bisa dihubungi langsung di WA-nya nih, teman-teman. Ini namanya ikan apa ya? Saya lupa, teman-teman. Teman-teman penasaran, tanya aja ya sama penjualnya. Nanti saya sediain di deskripsi nomor WA-nya. Nah, nih yang di atas ini keren-keren nih, teman-teman. Ini calon-calon predator penghuni tank, single tank ya. Ini ada ikan Oscar albino yang merah itu, terus yang hitam ini Oscar tiger ya. Ini kelihatan banget ya, tigernya itu kontras itu. Nah, ciri-ciri Oscar tiger yang bagus itu warnanya kontras, teman-teman, seperti ini nih. Nah, ada pibas juga tuh, pibas mono ya kalau nggak salah. Nah, kebetulan ini pibasnya lagi dikit ya, biasanya ini banyak nih, teman-teman, tapi karena saking larisnya pibasnya sampai tinggal 3 ekor nih. Nah, buruan teman-teman sebelum kehabisan, silahkan di WA di nomor yang udah saya diain di deskripsi. Nah, nama tokonya adalah Bintang Aquarium. Atau bagi teman-teman yang area dekat ya, area Cilacap, Banyumas, Kebumen, bisa langsung merapat ke Desa Kelimpang Pasir, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap. Langsung aja teman-teman OTW sebelum ikannya dibawa orang ya. Karena ini yang merah ini juga udah ada yang pesen nih. Ini orang Purworejo ini ya udah booking ini ikan dan akan diambil. Nah, mungkin setelah video ini diupload, ikan ini udah nggak ada, teman-teman. Udah diambil sama orang ya, karena ini ikannya bagus, teman-teman. Jadi pasti nggak nyesel nih kalau beli ikan kayak gini. Nah, kalau teman-teman tanya ya, harga Oscar kayak gini sampai berapa sih, ukuran sekitar 3 jarian? Nah, kata penjualnya itu ya sekitar, tergantung jenisnya ya. Kalau yang albino ini bisa sampai 200 sampai 300-an ya satu ekor. Nah, gimana teman-teman? Kalau mau, kalau minat ya bisa langsung dihubungi di WA-nya aja yang udah saya sediain di deskripsi. Atau di komenan saya yang saya kasih pin, di situ ada nomornya juga. Nah, terus di sini juga ada ikan cana ya, ikan cana maru ini, teman-teman. Cuman ini enggak kelihatan ya. Nah, mungkin ada teman-teman yang mau pesen jenis ikan predator apapun, insya Allah akan dicariin di sini, teman-teman. Akan dicariin buat teman-teman. Anjingnya lucu banget, guys. Wah, ternyata kucing, teman-teman. Nah, ini juga jual segala jenis perawatan akuarium di toko Bintang Aquarium, teman-teman. Nah, mampir aja ke sini, teman-teman. Nah, ini stiker Predator Fish Cilacap Community atau PFCC. Nah, yang paling penting nih, catat nih nomor WA-nya, teman-teman, sekarang juga ya. Catat lalu hubungi teman-teman mau ikan apa, segera pesan sebelum kehabisan.